Apa di sini, Pak? Jadi tersangka ini 3 orang, mereka orang Sintang. Tertangkap di Sekado pada saat sedang mengantarkan narkoba. Jadi pada saat ditangkap, kita tes urin, tes darah, ternyata juga positif sedang mengkonsumsi. Sehingga kita kenakan pengedar dan juga pengguna. Untuk barang bukti sudah kita musnahkan. Peredarannya untuk di Sekado nggak banyak, ada, tapi kecil. Sebagian besar pengguna itu di Sintang dengan di Sambang. Terus upaya dari kita sendiri untuk menekan angka narkoba di Sekado? Untuk upaya yang kita lakukan untuk menekan narkoba tentunya tidak hanya dari Sat Narkoba saja. Sat Narkoba hanya bertindak secara represif. Namun secara preventif dan preemptif juga kita menggerakkan seluruh Babinkamtibmas, dari Bimas juga, dan juga tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh stakeholder yang terkait lainnya untuk sama-sama kita menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwasannya narkoba ini merusak generasi. Angus. Enggak, Angus, apa namanya? Cair. Lembur. Meleleh. Kapolres Sekado memberikan warna air tersebut kepada pemilik pembantu, kemudian dibawa bersama tersangka menuju ke selokan atau parit pembuangan air kotor selanjutnya terhadap warna air tersebut. Jangan dulu, tunggu dulu. Halo. Enggak, itu terus. Pelan-pelan. Ini diangkat sedikit. Ah, dah, ayo tolong banyak-banyak.